Hal tersebut terungkap dalam bahasan talk show Bincang hari ini edisi Senin 15 Februari 2021. Meski demikian, Hadi Sucipto, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta menjelaskan Banten tetap optimis karena meski mengalami penurunan, penurunan angkanya semakin kecil, triwulan pertama tercatat penurunan di angka 7, triwulan kedua tercatat di angka 5, sementara triwulan 3 tercatat di angka 3. Baik, Uh, tentu kita melihat dari rilis ya dari badan pusat statistik uh, seru Indonesia ya pada tanggal 5 Februari khususnya dari BPS Banten yang kemudian <tuh> merilis tentang pertumbuhan ekonomi di Triwulan 4 Nah kalau data yang kemudian saya catat itu memang kita masih negatif ya jadi apa yang disebut dengan resesi bahwa pertumbuhan ekonomi uh, di bawah nol atau negatif tadi ini terjadi mulai di Triwulan kedua ya dari minus 0,34 kemudian triwulan 3 minus 0,77 dan terakhir di triwulan uh, keempat minus 3,8 jadi ini memang tapi kalau melihat dari sisi angka ini tentu walaupun minus ini menggambarkan uh, angka yang semakin kecil negatifnya ya jadi dari minus tujuh 5 dan minus 3, tapi kalau tadi melihat bahwa kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi uh, lain di Pulau Jawa maka memang Banten ini eh, memiliki nilai pertumbuhan minus yang terbesar, ya minus 3,38. Sementara yang terkecil adalah DKI Jakarta minus 2,36. Tapi saya melihatnya bahwa meskipun ini yang terbesar di provinsi Banten karena maaf eh, di Pulau Jawa ya, tapi ini kan melihat juga kita harus melihat juga dari sisi kontribusi. Karena ternyata Banten sendiri eh, memang eh, eh, share PDRB-nya itu kan masih kecil. Selain itu, Hadi menambahkan Banten bukan penyumbang terbesar produk domestik regional bruto, sehingga perekonomian Banten masih sangat mungkin kembali bangkit dan tumbuh kembali di tahun 2021. Tim Jurnalis Sultan TV dari Serang memberitakan.